Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Udah lama banget Bunda gak ngonten pakai dubbing begini, dan ternyata itu bikin kangen teman-teman. Ini alhamdulillah Bunda mau masak sayur bening. Kalau kata kami di sini sayur rebus, kata Melayu Sintang Kalimantan ya. Sayur rebus itu pokoknya masuk-masuk aja, bawang merah, bawang putih diiris. Dan ini kasih serai. Ini resep dari nenek Bunda almarhumah. Jadi sayur bening kalau dikasih serai itu enak banget, Masya Allah ternyata. Dan jangan lupa kasih terasi teman-teman. Tapi kalau yang alergi udang, alergi terasi ya nggak usah ya. Terus dikasih garam, kasih penyedap, kasih gula kalau suka. Udah itu aja. Mudah kan teman-teman? Ini sayur rebusnya ada kangkung, ada timun, kemudian ada tahu. Jadi apa aja yang ada di kulkas, jadi Bunda olah ya teman-teman buat makan. Alhamdulillah dinikmati, disyukuri dari Allah ya. Dan itu maaf ada yang ditutupi ya teman-teman, karena memang tidak boleh terlihat. Dan ini sudah jadi, alhamdulillah. Sudah ada tambah tahu juga. Ayo sekarang Bunda mau makan ya. Bunda yakin teman-teman pasti bisa bikin sayur bening seperti ini sangat mudah. Oke, terima kasih sudah menonton.